semuanya, apa kabar? Jumpa lagi bersama channel Deus Project, channel yang akan membagikan kepada teman-teman semua news, entertainment, dan hiburan. Kali ini kita akan membawakan berita dari kota kita sendiri, yaitu Semarang. Nih, kita ada berita dari Bapak Gubernur kita yang berada di Jawa Tengah, teman-teman. Ini ada program pemerintah dari Jawa Tengah, dari Bapak Ganjar Pranowo, yaitu 2 hari di rumah saja yang digagas oleh Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo. Nantinya ini 2 hari ini adalah akan terjadi penutupan tempat pariwisata, teman-teman, ya. Selain pariwisata, juga pasar-pasar nanti juga akan dilakukan penyemprotan disinfektan demi mencegah penularan virus corona. Dalam pelaksanaannya nanti Jawa Tengah akan didukung oleh semua kalangan dan tentunya membutuhkan partisipasi kita semua masyarakat Jawa Tengah, teman-teman. Kita rencananya akan diuji coba agar karena tingkat COVID di Jawa Tengah ini masih tinggi, teman-teman. Untuk nantinya dari Bapak Ganjar Pranowo ini mengatakan soal legalitasnya ini akan dilakukan surat edaran, teman-teman, ke 35 kabupaten dan kota yang berada di Jawa Tengah. Untuk waktunya ini, teman-teman, ini akan dilakukan pada tanggal 6 dan 7 Februari, 2 hari di rumah saja. Oke. Semoga kita semua yang berada di Jawa Tengah dapat ikut juga, tidak kemana-mana waktu 2 hari ini, di rumah saja demi suksesnya program pencegahan COVID di Jawa Tengah. Demikian berita dari Deus Project. Kita bertemu di video-video berikutnya, teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, ya. Dadah.